pilihan pada partai politik. Pada survei saat ini kita menemukan dukungan terhadap PDIP ini masih tertinggi dengan 25,2%. Pola itu menunjukkan bahwa kenaikan perolehan suara PDIP sejauh ini dari sekitar 14% pada 2009 menjadi 19% pada dua kali pemilihan umum terakhir tidak bisa dipisahkan dengan kinerja Presiden Jokowi pada 2019 yang ini dan calon Presiden Pak Jokowi, ini calon Presiden Pak Jokowi pada 2014. Tapi Presiden Jokowi, PDIP sekarang juga punya tokoh yang disukai pemilih, ya. Ya ini Pak Ganjar Pranowo. Nah kita lihat kuatnya PDIP dalam tahun terakhir ini tidak bisa dipisahkan juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Karena ini dia kita catat ini 46% pemilih PDIP ini beririsan dengan Pak Ganjar Pranowo dan hanya 10% yang beririsan dengan Mbak Puan. Oleh sebab itu, dukungan terhadap PDIP ini jelas sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan ya dengan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo.